lain. Jadi kau kata fikir, ya Allah, yang mana yang aku betul-betul khidmat kat suami ni? Maknanya biarlah tolong buat air, kan, jaga makan minum dia. Tapi datang juga virus malas. Makanlah makan seorang kan ya. Kita nak duduk bagi masa 15 minit nunggu dia makan, kita dah kenyang kan. Itu pun malas. Sama juga bab ibadah, nak solat, nak baca Quran. Malas tak baca Quran? Kedua juzuk sehari semua ni. Itu yang muka macam cahaya tu kan ya. Malas, baru baca dua ayat adalah. Esoklah sambung ya. Macam bercakap dengan Tuhan macam tu kan. Ha, sambung esok sama esok. Jadi malas ini dia punya rawatan dia kembali kepada kesungguhan. Memang kena lawan macam. Orang yang bersungguh-sungguh dia yang paling berkualiti hidup dia. Ingat orang yang bangun malam tu tak bersungguh ke? Ya, bersungguh. Zainab tu sampai buat, Zainab isteri Nabi, sampai letakkan tali tu dekat bumbung tu, nak pegang tali tu. Supaya apa? Supaya tak tidur. Maknanya bila letih, bergayut dengan tali tu sambil zikrullah. Tapi Nabi tegur, badan kamu ada hak dia, kamu patut tidur. Ya? Habis dapat hak badan, lepas tu bangun balik. Tapi nak menggambarkan kesungguhan orang untuk menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. K yang keempat, tuan-puan sekalian, ialah ketakwaan. Apa makna ketakwaan? Ketakwaan ialah hidup yang cermat, hati-hati. Hidup ni kena cermat sebab dia mudah berlanggar dengan hukum. Halal, haram, makruh, wajib, sunat. Kena cermat. Dan percayalah, orang yang cermat tentang hukum hakam, perintah larangan Allah ni adalah orang yang ada ketakwaan. Orang tak ada ketakwaan, tak kisah apa. Ustazah bercakap ni betul-betul dengan memerhatikan yang berlaku keliling kita. Kadang-kadang ada anak beranak, sepupu sepapat, kaum kerabat ustazah sendiri yang kita rasa takkanlah tak tahu hukum. Ada benda tu tak boleh kan, benda tu haram. Tapi dia boleh pula buat olok-olok minta maaf. Mungkin takut ada yang berkait dengan tuan-puan kat sini. Harapnya tak adalah. Contoh macam vape macam vape sekarang ni. Kadang-kadang benda ni, benda yang okeylah, kita mungkin boleh kata apa pula haram ke apa, okeylah. Kalau tak haram mungkin kita letak makruh lah, walaupun sudah difatwakan haram. Kalau tidak ada soal ketakwaan, memang kita tak kisah sangat benda tu. Eh, sukatilah, ini hak peribadi, ini hak asasi. Sungguh perempuan ya, tuan-tuan. Sebab anak beranak ustazah pun ada yang macam tu juga, kaum kerabat ustazah. Yang maknanya dia boleh buat pula grup WhatsApp tu, dia tulis let's vape. Dia masukkan ustazah dalam tu. Jadi suka kata dia ni nak suruh aku ceramah dalam ni ke? Nak suruh aku ngisap vape juga ke? Ni baru let's vape grup tu masuk nama ustazahnya, kan apa grup apa? Grup penuh strawberry apa benda. Nak ngoda kat dia. Dia kata, ya Allah, dia buat main je. Letak nama ustazah masuk let's vape tu, padahal kita ni duk cakap hantar dekat kaum kerabat juga benda tu haram, elakkanlah. Ya, dan itulah ujian kita hidup atas dunia ni, untuk tengok soal ketaatan kita dengan benda yang patut buat buat. Yang dimakruhkan tinggal, yang haram apatah lagi. Tapi benda tu takkan jadi satu isu penting pada diri seseorang kalau tidak atas nama ketakwaan. Ketakwaan pada Allah. Suami yang pukul isteri, yang panggil isteri dengan nama binatang. Ini semua benda yang berlaku yang sampai ke telinga ustazah. Ya. Macam-macam penganiayaan yang dibuat pada anak isteri. Benda tu semua adalah biasa bagi orang yang tidak ada dalam hatinya soal ketakwaan. Tapi suami yang takwa, nak tampar anak perempuan orang ni bukan senang muslimat nak letak tangan kita nak tampar anak perempuan orang, isteri kita ni, ibu pada anak-anak kita, ini kalau ada takwa ni tak mau dia buat menampar-nampar macam tu. Kita takkan sakitkan perempuan yang isteri kita yang kita ambil dengan nama Allah. Tapi bila tak ada takwa, peduli apa kita, kita takkan menghormati dia. Sama juga, isteri tak ada takwa, dia boleh jerit, jerkah suami di depan orang. Dia boleh umpat keji suami dia dalam Facebook. Sebab tidak ada takwa. Takwa ialah perasaan takut dengan perhatian, pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Itu K yang keempat. K yang kelima ialah kemanfaatan.
Orang yang berkualiti hidupnya sentiasa bermanfaat. Kalau dia duduk kat perumahan mana pun, dia akan dikenali dengan manfaat hidup dia. Dia yang akan gerakkan rukun tetangga. Dia yang akan bersama-sama gerakkan, hidupkan surau masjid. Letaklah orang bermanfaat ni di mana pun, dia akan menabur bakti. Dan ustazah nampak ramai orang yang bermanfaat betul eh. Yang kalau dia ada kat mana pun, insyaAllah hidup masyarakat tu. Ya. Kalau kenduri kendara, dialah yang ringan tangan. Ini adalah orang yang kualitinya terbaik. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, bila Allah sayangkan seseorang, Allah akan asalahu. Asalahu ni maknanya memadukannya. Jadi sahabat tanya, apa maksud memadukannya? Nabi kata maksud memadukan ialah Allah menjadikan dia pada akhir hidup dia bermanfaat pada orang ramai sehingga orang akan menyebut tentang kebaikannya bila dia mati. Itu tanda kebaikan seseorang. Ya, tapi kalau makin nak mati, makin jahat, bila dia mati, orang sebut balik kejahatan dia, itu sebaliknya daripada apa yang Nabi sebut. Jadi orang bermanfaat, dia dah pencen, ya, kan banyak kan dia nak pencen kan, menunggu mati kan, ya. Maknanya, yelah adat macam itulah kan, ya. Jadi masa dah nak pencen sampai mati tu, ya Allah baiknya, kan, duduk masjid, ya, tolong orang, buat program. Besok meninggal orang kata, ya Allah meninggal dah jirullah tu. Kalau dia ada ni dialah orang yang ya cepat buka masjid pagi-pagi kan. Tak adalah sampai masjid terkunci. Ni sebutan ni semua jariah dapat kat dia dalam kubur tu. Jadi orang yang memang nak kualiti hidup, dia kena membina di mana dia boleh memberi manfaat. Ya, kena jadi orang macam tu. Kalau kat Fibercom ni, dia jadi orang yang paling ringan tulang, rajin. Ya. Mudah buat kerja. Maknanya kalau dia tak ada program, dia tengok LCD pun tak ada. Dah dia tak ada sebab dia tak pergi ambil dekat tempat LCD tu. Ya. Kalau dia tak ada laptop pembentang pun tak ada. Kadang ada orang macam tu kan. Tapi bila dia ada, ya Allah, semua seronok. Ustazah ada pengalaman beberapa masjid tuan-tuan. Bila hamba Allah tu tak ada, masjid tu aircon pun tak pasang. Semua jemaah alam tu kepanasan dengan ceramah. Ya. Yeah? Speaker volume tak kuat. Maknanya yang betul-betul pandai set up benda tu ada seorang ni. Dia cuma minta cuti sekali dalam setahun. Dia sekali cuti dalam setahun, habis panas semua dalam kuliah. Lepas tu biasa kalau dia ada, dia akan alu-alukan orang yang datang. Bila penceramah tu mungkin lambat, orang pula sampai awal, dia akan buka dulu ada klip video mana-mana ustaz ceramah. So orang takkan kosong masa dia. Tapi bila dia tak ada, diam sunyi masjid tu. Menunggu sampai ustaz-ustazah tu datang. Tengok orang menabur manfaat. Hari dia tak ada sekejap, ambil cuti je. Bukan mati eh. Semua orang berkata-kata dari Allah. Kalau dia ada ni, aircon semua terpasang ni. Tapi dia tak ada, sat pada orang lain pun tak alert nak buka aircon semua untuk jemaah yang hadir. Tuan-puan sekalian, ada 5K ini sekurang-kurangnya. Ustazah percaya, kualiti kita akan meningkat. Sama ada sebagai hamba Allah, sebagai pekerja, sebagai ibu ayah, suami isteri, anak-anak dan sebagainya. Pasti akan meningkat. Ya, sebagai anak contoh kan, kalau kita tidak ada keinginan untuk jadi anak yang soleh, kita tak ada idea tuan-puan. Yang nazid lahu fi harsi tu tak berlaku. Allah kata kami akan tambahkan tu tak berlaku sebab tak ada keinginan. Jadi kita memanjang tak pernah sempat telefon mak. Tak pernah sempat nak atur time balik kampung. Tak pernah ada duit untuk bagi pada mak. Ya, tak pernah. Sebab kita memang tidak ada satu keinginan yang besar untuk menjadi anak yang berbakti. Tapi kalau ada, nazid lahu fi harsih, Allah akan mudahkan. Rezeki kamu banyak, rezeki kamu berkat. Kamu akan ingat nak telefon mak kamu, kamu akan ingat nak jaga dia, nak berbakti pada dia. Semua jalan itu akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan yang dihormati sekalian, mudah-mudahan 5K ni, ya kita ulang balik bagi ingat, keinginan, kefahaman, kesungguhan, ketakwaan dan kemanfaatan ini, ia jadi satu benda yang sentiasa kita muhasabah nilai ya, renung, dan ia boleh diaplikasikan dalam semua sektor kehidupan kita.
Kalau khas untuk syarikat, organisasi, pasti daripada lima ini juga boleh dikembangkan sesuai dengan peranan kita dalam dalam syarikat tersebut. Yang penting, siapa yang memiliki kelima-lima K ini takkan tak pernah melarat hidup di dunia, apatah lagi di akhirat. Sebaliknya, Allah akan berikan sebuah kualiti kehidupan yang paling terbaik, insyaAllah. Ada soalan daripada tuan-puan? Ustazah beri ruang untuk 2-3 soalan. Kalau ada, silakan. Ya, saya sila. Kalau katalah kalau kata anak soleh lah, lelaki, mungkin bakti terakhir dia masa mak dia dah meninggal, mungkin dia berdua sampai ke dalam hat, mungkin itu bakti terakhir dia. Tapi dalam kata Allah, perempuan, apakah bakti terakhir yang boleh dia buat? Kalau kita sebut bakti terakhir masa dia masih ada di dunia, sama ada sama ada dalam keadaan dia tu masih hidup ataupun dah meninggal, tapi ada lagi lah jasad atas dunia kan, mungkinlah kita boleh kata tentang soal masukkan dalam yang lahat dan sebagainya. Tapi bakti seorang anak pada mak ayah, sebenarnya walaupun mak dah meninggal dunia, tak pernah ada had dia. Bukan semata-mata dengan mak tu masuk yang lahat. Dia ada beberapa perkara yang memang disebut oleh ulama. Pertama sekali ialah melunaskan segala hutang piutang dan benda-benda yang tak selesai pada pihak ibu dan ayah. Itu tanggungjawab anak tu. Ya, jangan anak cakap, mana saya tahu tu mak saya punya hutang, minta lah dengan dia. Padahal mak dah mati dah kan, ya. Itu memang tanggungjawab dia. Dia wajib cari dan wajib berbincang adik-beradik, cari jalan melunaskan. Itu tanggungjawab. Yang kedua, kalau ada bentuk-bentuk ibadah yang menjadi hutang juga si mati dengan Allah, itu pun kerja anak-anak juga. Dia punya puasa ke kan, cuma solat je tidak ada dikodokkan. Ya. Kadang saya dengar, saya nak tengah kodokkan solat mak saya ni. Sebenarnya tak ada kodokkan solat orang. Yang ada adalah untuk puasa ataupun haji, ya. Tolong buatkan haji untuk dia, yang tu ada. Tinggal lagi kalau mak kita tak sembahyang dulu, datang tanggungjawab ketiga, memohonkan keampunan untuk ibu. Mohonkan keampunan sentiasa. Malah dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki dipelawa oleh Allah untuk naik kepada syurga yang tinggi. Darjat syurga tu kan pelbagai kan. Dia kata, ya Rab, anna lihaza, semana aku boleh naik syurga tinggi ni, padahal aku kan bagus sangat pun. Allah jawab, bistighfari waladika laka, dengan sebab anak laki-laki kamu memohonkan keampunan untuk kamu. Besar ya anak-anak mohonkan ampun untuk mak ayah. Yang keempat, tunjuk pada mak ayah ialah menjalinkan hubungan dengan silaturahim dengan kaum kerabat dan kawan-kawan mak ayah. Bila dia dah meninggal, setara mak hidup pun kita malas nak jumpa mak long, nak pergi ziarah, betul tak? Ya. Ini kan pula dia dah meninggal, disebut oleh ulama, tanggungjawab anak-anak yang soleh itu ialah menyambung silaturahim. Sebab kita tahu mak kita mesti gembira kan kalau kita jumpa mak long, mak ngah, ziarah kawan-kawan, macam tu juga masa dia mati. Ya, itu di antara tanggungjawab yang boleh dibuat sama ada oleh anak lelaki maupun anak perempuan yang tidak terputus semata-mata setakat mak kita tu dah masuk dalam yang lahat. Cuma tadi bila tuan tanya tu, Ustaz apa dia tanya baru-baru ni dekat Johor, seorang lelaki tu tanya pasal anak lelaki ni bila nak taat dengan mak ayah, kadang-kadang isteri ni tak bagi sokongan. Jadi konflik pula mak laki-laki ni dengan menantu dia. Jadi memang ustazah cakap macam ni je lah. Kita orang perempuan, mak mertua kita tu bukan persaingan kita . Jangan pula kita bersaing dengan dia kan ya. Dia dah tua, bersaing dengan dia lah. Kalau betul nak bersaing, jadi tua macam dia kan. Itu adalah mak suami kita. Memang itu kita kena letakkan penghormatan, muliakan dia. Ustazah, mak mertua dah meninggal 3-4 tahun lepas lah. Kan kalau Ustazah cerita kan perasan pula kan ya. Tapi Ustazah memang sayang dengan mak mertua tu. Dan tak nampak pun gaya mak mertua Ustazah tu macam benci kat Ustazah lah ya. Sebab daripada awal kahwin, kalau mak mertua naik kereta dengan Ustazah, Ustazah tak akan duduk depan. Walaupun orang kata lah benda kecil Ustazah, tak kisah orang kata kecil tak kecil . Ustazah tak akan duduk depan. Sebab takkan saya nak suruh mak mertua duduk belakang anak-anak kita tu. Anak-anak kita PL pun tahulah budak kecil kan ya. Elok pula kita suruh duduk situ, tukang bukakan coklat anak kita lah kat belakang tu, yang kita duduk depan.
Ustaz suruh dia duduk depan. Nanti dia tak nak. Ada tak nak. Tak apa, mama duduk depan, mama duduk depan. Dia duduk depan. Dan bila duduk depan, nampak suka rupanya duduk depan. Ya, maknanya dia tak payah jaga anak-anak kita kat belakang. Dan dia berborak-borak dengan anak laki-laki dia. Sampai dia meninggal dunia, ustazah kalau naik kereta dengan mak mertua, dengan rela hati, ustazah memang menghormati dia, suruh duduk depan. Lepas tu bila dia datang rumah kita kan, dekat KL, kadang-kadang ustazah tengok, isteri ni tak jaga hati mak mertua kan. Mak mertua ada, kita duduk gelenyak-gelenyak. Faham gelenyak eh? Mana orang Kelantan boleh terjemah gelenyak. Kita duduk mengada-ngada dengan suami kita kan. Tak tahulah, ustazah cuba menjiwai hati seorang ibu mertua eh. Kadang-kadang benda tu membosankan kot. Ya? Lebih-lebih lagi, mak mertua kita datang sekali-sekala. Jadi kalau mak mertua kita datang, boleh tak beri ruang yang eksklusif untuk mak tu berborak dengan anak laki-laki dia? Boleh tak kita jangan mencelah kat situ? Ya? Sebab ada banyak benda yang mak tu kadang-kadang nak cakap dengan anak laki-laki dia. Dan memang kalau ustazah bagikan masa betul lah. Ya, memang tak kacau. Nampak dia borak kat cushion. Nah, kita cuma hantai gitu-gitu, biarkan dia bercakap. Malah kadang-kadang malam untuk tidur tu pun sebab mak datang sekali-sekali daripada Kelantan. Ya, dia tidur. Memang ustazah kata kalau nak tidur dengan mak dia pun boleh. Kan? Sebab tu anak laki-laki dia. Ustazah pun ada anak laki-laki, dia tahu macam mana ustazah menatang anak laki-laki tu daripada perut sampai dia lahir, besarkan dia, takkan sama dengan seorang isteri jaga suami dia. Jadi suami isteri-isteri tolong beri sokongan pada suami untuk jadi anak yang taat. Sebab keberkatan tu akan balik pada ahli keluarga kita juga. Pernah satu Cina telefon suami ustazah. Dia kata, ini Azhar ke? Dia kata, nombor IC 7 adalah nombor IC dia kan. Dia baca-baca-baca. Dia kata, lalu ni siapa ni baca-baca nombor IC pula kan? Dia kata, kenal tak Kamariah Cik Ia? Kamariah Cik Ia tu mak suami ustazah. Kenal. Okay, ini Kamariah Cik Ia, dia nak beli mesin jahit hutang. You ditulis sebagai penjamin, dia kata. Padahal penjamin tak tahu cerita pun kan. Jadi suami saya kata, okay lah macam ni. You letak handphone dulu. Nanti saya nak settlekan dulu. Saya nak cakap dulu dengan saya punya mak. Ustazah ada kat situ dengar. Dia tanya dengan suami ustazah, abang nak cakap apa dengan mak? Itulah mak ni. Apa ni, dah tua-tua buat hutang lagi kan ya. Buat apalah mesin jahit tu, nak buat apa mesin jahit tu? Suami saya cakap dengan ustazah, dia cakap. Ustazah kata, ya Allah bang, boleh tak abang telefon cakap benda lain, bukan yang itu. Suami saya tanya nak cakap apa. Ustazah kata, cakap dengan mama, mama nak beli mesin jahit dia. Kalau mama nak beli, biar Zahab bayarkan cash untuk mama. Bukan larang dia beli. Cuba tolong cashkan dia mesin jahit tu. Jadi okeylah, alhamdulillah suami saya pun ada panjang lah saya cakap perasaan mak kan. Mak tu tengok anak laki-laki dia belikan macam-macam kat isteri dia kan. Dia pun nak hilang kesunyian juga, duduk kat kampung. Okeylah, so belikan cash. Kami balik lepas beberapa minggu tu, sampai Kelantan pukul 3 pagi lebih kurang. Mak tu dengan jangok eh. Jangok ni maknanya dia dah make up tunggu kita orang balik kan. Tunggu kita balik 3 pagi, segar muka dia. Mana cucu ma, mana cucu ma, mari tu nak tunjuk ni. Dia bawa ke ruang tamu. Rupa-rupa kat ruang tamu tu dah bersusun dah. Dengan hanger semua, baju-baju yang dia dah jahit, semua baju anak-anak kami. Baju yang siap tudung sedondon dengan jubahnya, beropol-ropol. Uzzah masuk dengan suami. Suami Uzzah tengok, oh cantiknya ma buat. Ni ma buat dengan mesin jahit yang Zahar belilah, ma kata. Memang duduk tu suami saya kata, terima kasih sangat. Nasihatkan dia untuk cashkan beli mesin jahit. Dia tak tahu macam mana kalau dia cakap dengan ma, ma tak payahlah ma, dah tua-tua dah nak buat apa dengan mesin jahit ni. Dia tak boleh bayang, padahal dalam keinginan mak tu nak jahitkan baju yang cantik-cantik untuk anak, kepada anak laki-lakinya sendiri, cucu-cucu dia. Kadang-kadang itu peranan kita para isteri, ya, sokong suami. Sentiasa tunjukkan jalan untuk dia jadi anak yang soleh. Sebab pasti keberkatan dan kebaikan tu Allah kembalikan pada kita balik. Dan anak-anak kita semua dalam keluarga tersebut. Wallahu alam, panjang sikit jawapan ni ya. Okay. Ada soalan? Satu lagi soalan last. Oh, semua dah faham eh? Okay. Tanya.
dia tak solat tapi dia tu diberikan kejayaan. Dia tu diberikan kejayaan. Nanti orang yang solat pun kadang-kadang dia jumpa kesalahan. Pandangan ustaz lah. Orang yang tak solat ataupun yang lalai solat tapi berjaya, bagi ustazah Allah bagi dia ruang, ruang untuk mensyukuri nikmat kejayaan itu, yang dengan syukur tu boleh menjadikan dia orang yang solat juga. Sebab jawapan yang yang ustazah reservekan dulu ialah kadang-kadang orang yang tak solat tapi diberi kejayaan, kejayaan itu adalah istidraj, menjauhkan lagi dia daripada Allah. Tapi ustazah tak nak pergi kat situ dulu. Kalau pergi kat istidraj tu teruk dah tu. Itu dah teruk sangat. Sebab kita melihat kadang-kadang Allah berikan kita kejayaan, kebaikan, kemewahan, kesenangan untuk menjentik hati kita ni supaya apa? Biar pandai bersyukur. Nanti akan kembali juga menjadi orang yang mendirikan solat. Tapi kalau tetap juga tak jadi orang yang kembali pada Allah, berjaya, berharta, berkuasa, berpangkat, itu kita boleh kategorikan sebagai istidraj. Pemberian yang zahirnya kelihatan seperti lumayan untuk dia, tapi secara hakikatnya menjauhkan dia daripada rahmat Allah. Jadi, ada pun orang yang kita kata, dia solat dah, tapi susah. Kita kena faham agama ni luas. Ya? Solat tu sendiri pun makna khusyuknya, ya, makna melaksanakan dengan sebenar-benar tu luas. Orang solat adalah orang yang jaga masa. Dia kerja tak jaga masa, mana nak berjaya? Sebab roh daripada solat tu. Orang solat adalah orang yang benar-benar amanah, integriti dia tinggi. Kalau dia punya integriti dia rendah, walaupun dia solat, dia takkan berjaya juga. Sebab kefahaman daripada solat tu menyeluruh. Bukan makna, saya dah semayang dah 4 rakaat tadi ustazah, tapi saya tak berjaya pun. Bukan maksud itu je. Benar-benar mendirikan solat. Segala penghayatan solat tu diterjemahkan dalam kehidupan. Dia jaga masa, dia bersungguh-sungguh, dia amanah, dia ikhtiar dengan baik. InsyaAllah dekat dengan kejayaan. Andai kata, ya, kita tetap susah, miskin. Miskin tu sendiri tak boleh digambarkan sebagai kegagalan. Ya? Saya ni gagal ni, tak berjaya. Sebab apa? Sebab saya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kejayaan tu sendiri pun benda yang sangat abstrak lah. Ya, kemiskinan tu adalah ujian, bukan kegagalan tapi ujian. Ada ramai orang miskin yang berjaya dengan ujian tersebut, sabar, tetap berusaha, besok bersama-sama dengan Nabi di akhirat kelak. Ukuran kejayaan dan kegagalan tu kena ukuran jangka masa panjang sampai ke akhirat masa kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi insya-Allah orang jaga solat, hati dia tenang. Tenang tu pun satu kejayaan yang sangat besar. Ya, orang jaga solat, hidup dia harmoni. Harmoni itu pun sebuah kualiti hidup yang sangat besar juga. Ya, wallahu alam, tuan-puan sekalian, terima kasih atas soalan yang diberikan. Ya, Ustaz Zakira, cukup perkongsian kita untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh diberikan apa ni, diambil manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan. Terima kasih pada Fibercom. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan pada pengerusi.